Ya, pada dasarnya Astra People Roadmap adah satu dari Triple P Roadmap Strategi, sebuah strategi yang dibuat oleh pimpinan puncak kami, Pak Priyono, dan kemudian dibuat oleh seluruh direksi, dan kebetulan saya sendiri juga sebagai tim kecil yang mensupport beliau untuk kita bisa mencapai goal 2020, Pride of the Nation. Di dalam People Roadmap itu pada dasarnya adalah sebuah rangkaian proses di dalam People Value Chain, mulai daripada alignment business strategy ke people strategy, attract the best talent, bagaimana kita menentukan apa talent-talent terbaik dan mengembangkannya, engagement, sampai industrial relation dan culture value serta management system. Nah, semuanya ini adalah sebuah program yang saling terkait, komprehensif, untuk memastikan bahwa kita punya infrastructure people, system dan values yang tepat untuk support sebagai enablers daripada bisnis kita mencapai tadi goal 2020, Pride of the Nation. Mungkin itu secara ringkas Astra People Roadmap.